Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas penemuan terbaru yang mengejutkan dunia geologi. Para ilmuwan telah menemukan sisa-sisa lempeng tektonik purba berusia 120 juta tahun yang hilang di Kalimantan. Bagian dari bumi yang telah lama tersembunyi akhirnya ditemukan. Penasaran dengan detailnya? Yuk, simak video ini sampai habis. Baru-baru ini, tim peneliti yang dipimpin oleh Suzanna van de Lagemaat, seorang geolog dari Universitas Utrecht di Belanda, membuat penemuan luar biasa saat mempelajari formasi batuan di Kalimantan Utara. Saat meneliti daerah tersebut, mereka menemukan jejak sisa-sisa lempeng Pontus, lempeng tektonik kuno yang diyakini telah hilang selama ratusan juta tahun. Lempeng Pontus diperkirakan berusia sekitar 120 juta tahun. Dan dulunya merupakan bagian dari kerat bumi sebelum terpecahnya superbenua Pangaea. Lempeng ini dulunya membentang di bawah lautan luas yang memisahkan Eurasia dan Australia. Ketika Pangaea mulai terpisah, Pontus akhirnya ditelan oleh lempeng lain yang lebih besar, membawa wilayah-wilayah seperti Filipina dan Kalimantan ke posisi mereka saat ini. Saat van de Lagemaat mempelajari batuan di Kalimantan, ia menemukan tanda-tanda bahwa formasi batuan tersebut memiliki sifat magnetik yang tidak biasa. Setelah dianalisis lebih lanjut di laboratorium, berasal dari wilayah yang jauh di utara, jauh dari tempat batuan tersebut ditemukan saat ini. Ternyata batuan ini menunjukkan bahwa batuan-batuan tersebut adalah sisa-sisa dari lempeng kuno yang selama ini hilang dan tak terdeteksi. Penemuan lempeng Pontus ini sangat penting karena mengisi celah dalam pemahaman kita tentang sejarah pergerakan lempeng tektonik di bumi, khususnya di wilayah Asia Pasifik. Dengan temuan ini, para ilmuwan bisa merekonstruksi pergerakan lempeng bumi selama jutaan tahun, dari masa ketika dinosaurus masih hidup hingga saat ini. Van de Lagemaat dan timnya bekerja di wilayah yang disebut wilayah persimpangan, yang merupakan area kompleks aktivitas tektonik yang membentang dari Jepang, Kalimantan, Filipina, hingga Selandia Baru di wilayah ini. Lempeng-lempeng bumi saling bergerak dan bertabrakan satu sama lain, membentuk lanskap yang kita kenal saat ini, melalui data yang mereka kumpulkan.
para peneliti dapat merekonstruksi pergerakan lempeng Pontus sejak zaman prasejarah hingga sekarang. Penemuan ini membantu kita memahami lebih dalam bagaimana daratan di wilayah Asia Pasifik terbentuk, termasuk proses yang mendorong Kalimantan ke posisinya sekarang. Penemuan ini adalah langkah besar dalam pemahaman kita tentang sejarah bumi dan pergerakan lempeng tektonik, lempeng Pontus yang ditemukan di Kalimantan. Membuka mata kita tentang bagaimana bumi terus berubah selama jutaan tahun. Ini adalah pengingat bahwa masih banyak rahasia alam yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan penemuan-penemuan menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.